Hari ini Presiden, Pak Wapres, dan seluruh Menteri di Kabinet Indonesia Maju berbuka puasa bersama untuk menunjukkan kepada publik bagaimana kebersamaan itu penting dan bisa menjadi salah satu hikmah dari kita menjalani puasa Ramadan. Ya Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan buka bersama meskipun menurut saya jumlahnya sangat terbatas ya tetap. Tapi ya Alhamdulillah akhirnya kita bisa berbuka puasa bersama di istana tanpa masker dan bisa mendengar tausiah tadi dan kemudian melakukan sholat maghrib bersama. Saya rasa ini merupakan juga waktu yang sangat spesial karena sesudah pemilu dan ini juga merupakan tahun terakhir untuk kabinet, jadi juga merupakan suatu event yang bermakna bagi kita semuanya. Alhamdulillah hari ini saya, Kapolri, dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju bisa bersilaturahmi dengan buka bersama dengan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo dan Bapak Wapres. Baru kali ini lagi kita berbuka puasa. Buka puasa bersama di bulan Ramadan kali ini terasa sangat spesial karena kita tahu bahwa baru saja kita selesai melaksanakan rangkaian Pesta Demokrasi dan saya kira ini saatnya untuk kita kembali bersama, bersatu. Ini pengalaman yang pertama kali bagi saya sebagai menteri baru di kabinet ini dan tentunya senang bisa bersilaturahim dengan para sahabat. Ya mudah-mudahan buat saya sih kita bisa bekerja sampai akhir dengan sebaik-baiknya buat masyarakat. Ini kan pemilu udah beres jadi bisa konsentrasi bekerja kembali. Dan buat saya itu selesai semua dengan sehat-sehat. Jadi mari kita gunakan Ramadan ini sekaligus untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina agar mereka lebih kuat dan agar penderitaan mereka segera berakhir.